Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video itu merupakan jalur perjalanan kereta lori dari pabrik gula Jatiroto menuju ke kebun terjauh saat ini teman-teman ya, yaitu ke kebun Sukosari. Dan ini merupakan cuplikan video dari jalur kereta lori menuju ke kebun Sukosari. Oke, video kita awali dari keluarnya lori dari pintu gerbang bagian barat dari pabrik gula Jatiroto ya. Terlihat di depan itu merupakan gerbang keluarnya lori dari pabrik gula Jatiroto. Di pabrik gula Jatiroto ini ada dua gerbang keluarnya lori teman-teman, yaitu salah satunya di depan ini merupakan gerbang barat dan satunya lagi ada di gerbang timur teman-teman. Kali ini lokomotif Hokuriku nomor 05 yang mengeluarkan asap tebal ini ya sedang menarik rangkaian lori kosong yang akan dibawa ke kebun selatan teman-teman. Lokomotif Hokuriku ini merupakan lokomotif buatan dari Jepang yang didatangkan ke Indonesia di tahun 1970-an teman-teman. Gerbang barat ini ada tiga jalur teman-teman, namun yang satu jalur yaitu di sebelah kanan sendiri digunakan untuk memarkir lori-lori yang rusak teman-teman. Jadi hanya dua jalur yang digunakan. Oke, lokomotif Hokuriku nomor 05 dengan 3 pasang roda penggerak membawa rangkaian lori yang sangat panjang. Oke teman-teman, akhirnya ujung dari rangkaian lori ini terlihat teman-teman ya.
lokomotif Bokuriku ini dengan entengnya membawa rangkaian lori yang sangat panjang. Oke, lokomotif kedua keluar dari gerbang barat, lokomotif Bokuriku nomor 6 dengan lokomotif yang bergoyang-goyang yang membawa rangkaian lori hanya sedikit, teman-teman. Dan lokomotif nomor 6 inilah yang akan membawa rangkaian lori ini ke kebun terjauh ya untuk saat ini, yaitu ke kebun Sukosari. Lanjut video di tempat kedua, yaitu ke jalur percabangan ke arah utara ya. Nah, dari gerbang barat tadi jalur ini berpencar ke berbagai penjuru, teman-teman ya. Dan lokomotif nomor 6 ini yaitu ke arah utara ke kebun Sukosari, sedangkan ada jalur juga yang ke arah barat dan juga ada jalur yang ke arah selatan, teman-teman. Oke, lokomotif mulai mengambil jalur yang ke arah utara. Sepertinya ada kendala, ada lokomotif yang anjlok. Sepertinya sudah teratasi ya oleh asisten masinis. Nah, asisten masinis kembali ke kabin lokomotif setelah membetulkan lokomotif yang anjlok. Nah, jalur itu merupakan ke arah utara, teman-teman ya. Sedangkan jalur yang kiri ini ke arah barat. Oke, sepertinya ada lori lagi yang anjlok. Nah, asisten masinis membetulkan lori yang anjlok dengan cara mengganjal rel supaya roda lori kembali ke jalur relnya, teman-teman. Lanjut di tempat ketiga, kali ini kereta lori akan melintasi perlintasan jalan raya Lumajang Jember dan juga sungai Bondoyudo, teman-teman. Nah, terlihat lokomotif mulai melewati jembatan di sungai Bondoyudo. Jembatan yang lumayan panjang ya untuk kereta lori. Dan setelah melewati jembatan ini akan melewati perlintasan jalan raya Lumajang Jember. Nah, petugas PJL sudah memasang palang pintu supaya kendaraan berhenti. Oke, mulai melewati perlintasan jalan raya Lumajang Jember, teman-teman. Dan juga itu terlihat ada bus ya yang berhenti karena ini merupakan jalur atau jalan raya nasional ya, teman-teman. Jalan raya Lumajang Jember ini merupakan jalan
ke arah Banyuwangi via jalur selatan, teman-teman ya. Lanjut video di tempat keempat. Dari perlintasan jalan raya ini, jalur berbelok ke arah barat yang akan melewati pemukiman penduduk, teman-teman. Nah, terlihat ya, di samping kiri dari jalur rel ini merupakan jalan desa, dan juga di samping kanan dari jalur lori ini merupakan pemukiman penduduk. Pemandangan yang sangat langka di tahun 2023 ini, masih ada kereta lori yang jalurnya ini mepet dengan perumahan warga, teman-teman. Oke, lanjut video di tempat kelima. Jalur masih mengarah ke barat, teman-teman ya, masih melewati pemukiman penduduk. Video kereta lori TG Jatiroto yang dekat dengan pemukiman penduduk ini lebih sering saya abadikan, teman-teman ya, karena sangat langka sekali di tahun 2023 ini. Masih ada jalur kereta lori yang dekat dengan pemukiman penduduk. Bagi masyarakat sekitar, pemandangan ini merupakan hal biasa. Namun bagi para pecinta kereta lori, pemandangan ini merupakan luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut video di tempat keenam. Jalur masih mengarah ke barat, teman-teman ya. Oke, lokomotif Hokuriku nomor 6 dengan bodi yang bergoyang-goyang ini, teman-teman ya, akan melewati percabangan. Lanjut video di tempat ketujuh, jalur masih ke arah barat dengan background teras rumah warga, teman-teman.
Nah, lokomotif akan lewat di depan teras rumah warga, dan juga ada warga itu ya yang sedang dalam pakaian. Pemandangan yang sangat langka ini, teman-teman. Di video ke-8, lokomotif akan melewati perlintasan jalan raya yang kedua dan juga Sungai Bondoyudo. Nah, terlihat operator PJL memberi aba-aba supaya kendaraan berhenti dikarenakan lokomotif akan melewati perlintasan. Bahkan operator dari bus ini melihat ya, kenapa kok berhenti busnya? Ternyata ada lokomotif yang akan lewat. Setelah lokomotif melewati perlintasan, lokomotif masih lanjut ke arah barat yang akan melewati pemukiman penduduk lagi, teman-teman. Terlihat di depan dengan kondisi rel yang seadanya, yang penting lokomotif bisa lewat dan lori tidak anjlok, maka jalur rel tidak akan diperbaiki, teman-teman. Nah, lokomotif semakin cepat saja akan melewati rel yang bengkok itu, teman-teman ya. Lokomotif masih melanjutkan perjalanan ke arah barat, yang mana akan melewati jembatan, teman-teman. Nah, lokomotif akan melewati jembatan, yang mana di sungai itu ada kerbau, teman-teman ya, yang sedang berendam. Di daerah Lumajang ini masih banyak warga yang memelihara kerbau, teman-teman ya.
Setelah jalur ke arah barat, lokomotif akan berbelok ke arah utara, yang mana kebun Sukosari ini sudah dekat, teman-teman. Dengan pemandangan empat kerbau, lokomotif mulai melewati jalur ya. Jalur ini berbelok dari arah barat yang akan berbelok ke arah utara, teman-teman. Melewati pepohonan pisang. Nah, lokomotif mulai berbelok. Lokomotif akan sampai di tempat tujuan ya teman-teman, dengan jarak sekitar 8,4 km. Kebun Sukosari atau kebun tujuan ada di sebelah kanan dari video ini, teman-teman. Dan terlihat lokomotif kecil, yaitu lokomotif nomor 01, mulai melangsir rangkaian lori kosong yang akan dibawa ke kebun tujuan. Oke teman-teman, nantikan video saya selanjutnya ya, ketika lokomotif nomor 01 ini akan menarik rangkaian lori berisi tebu dari dalam kebun, teman-teman. Sekian video saya kali ini, nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.